Alhamdulillah pada hari ini jalan tol Ciawi Sukabumi ruas Cigombong Cibadak sepanjang 11,9 km sudah selesai dan siap dioperasikan. Ruas ini menelan anggaran biaya Rp3,2 triliun. Dan kita harapkan nantinya dengan selesainya ruas jalan ini, nanti kalau kita ke Pelabuhan Ratu, ke Cilete, ke Ujung Genteng, ke Gunung Gede, yang sebelumnya dari Jakarta, kalau ke Sukabumi itu memakan waktu sampai 5 jam, kadang bisa sampai 6 jam. Sekarang dengan adanya jalan tol ini hanya kurang lebih 2,5 jam. Ini akan mempercepat mobilitas orang, mempercepat mobilitas barang, dan juga yang berkaitan dengan investasi. Karena dari survei para investor yang ada, kenapa di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat menduduki ranking yang pertama untuk investasi? Alasannya yang pertama karena jalan tol yang ada di Provinsi Jawa Barat itu yang paling banyak dibangun. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.